Merdeka. Di tengah hingar-bingar kota Tangerang, tersimpan surga tersembunyi berupa sebuah danau nan cantik. Namun sungguh disayangkan, keindahan dan pesona alam danau ini telah tercoreng noda hitam lantaran seringnya terjadi tragedi maut yang merenggut nyawa banyak orang. Adalah Danau Gawir, danau buatan yang berlokasi di Kampung Gawir, Kelurahan Legok, Tangerang. Dijuluki sebagai Danau Angker, tentu bukan tanpa alasan. Berbagai kejadian mengerikan sering terjadi di danau ini. Mulai dari korban tenggelam, sejumlah penampakan gaib, hingga penemuan mayat. Tim Secret Story berkesempatan untuk melakukan penelusuran langsung di lokasi yang menjadi TKP sekaligus saksi bisu terjadinya sebuah tragedi maut yang pernah menggegerkan warga Kampung Gawir. Sesosok jasad manusia ditemukan mengambang di pinggir danau dalam kondisi mengenaskan. Kok ini kok kayak garis polisi nih? Bener apa enggak sih Pak? Apa tali ya? Bener, ini garis polisi. Ada kejadian waktu pembuangan mayat ke sini. Ini di sini? Iya. Oh, kalau nggak salah yang waktu itu sempat masuk berita, sempat viral itu nggak sih, Pak? Iya. Kejadian itu mengagetkan hampir semua pemancing yang berada di danau ini. Ya, banyak rame-rame orang. Ya, yang mancing kelihatan ada muncul itu. Mumbul ya, itu kelihatan yang pertama kelihatan itu. Naik ya? Iya, naik ini. Oke. Kepalanya belum kelihatan. Itu warga udah berduyun-duyun datang? Warga ya? Udah rame ya, sebelum ada polisi udah rame. Baru itu laporan polisi. Yang lebih mengerikannya lagi, jasad malang ini rupanya bukanlah orang tenggelam, melainkan diduga sebagai korban pembunuhan sadis. Kondisi mayatnya pada waktu itu kayak gimana, Pak? Kan Bapak ngeliat langsung tuh. Kalau kondisi mayat udah gede, udah hampir nggak istilahnya nggak dikenal, ya udah bengkak gitu. Udah bengkak. 3 hari kemudian ketemunya ini. Oh. Udah diikat telungkup ke bawah, ya. Diikat kaki tangannya gitu, Pak? Kaki sama tangan sama ini disatuin. Kepala sama itu disatuin. Ya, jadi disatuin. Modelnya bungkuk, ya. Iya. Meski dalam danau mencapai 30 meter, tetapi di bagian bibir danau inilah yang disebut-sebut warga sebagai tempat paling berbahaya di Danau Gawir ini. Disinilah 3 bocah Kampung Gawir harus meregang nyawa. Warga sempat menyebut korban meninggal secara misterius, karena pada saat kejadian, tak satu pun dari mereka yang sedang mandi ataupun bermain di dalam air. Justru anak-anak ini berada jauh dari bibir danau. Itu karena lari itu dia kebablasan. Lari dari arah? Dari arah sana. Kejar-kejaran? Iya, main-main gitu. Oke. Iya. Terus kebablasan sampai masuk ke sini? Masuk ke danau, ya. Tiga-tiganya? Iya. Kok nggak bisa ketolong waktu itu, kenapa, Pak? Kan yang ngolongnya nggak ada. Oh, waktu orang itu pada takut, nggak ya. Ngeliat? Iya. Oh, takut juga kadang? Takut juga. Kita mau nyelam kan nggak bukannya ahli renang. Warga meyakini jika faktor kematian anak-anak tersebut bukan kecelakaan semata. Banyak yang menganggap ada campur tangan dari penunggu gaib tempat ini. Bahkan, ada yang percaya bahwa danau ini memang akan meminta tumbal. Jadi kayak ada hawa gitu, hawa penarikan ke sini. Energi? Tidak terasa gitu ya. Tahu-taunya udah ada di dalam gitu. Seolah-olah ada energi negatif dari dalam danau, sosok gaib gitu menarik orang biar masuk gitu ya. Iya. Ujung-ujungnya itu sebenarnya buat tumbal mereka ya. Kayaknya begitu. Soalnya kan ketemunya juga suka lama, 2-3 hari baru ketemu. Dari cerita masyarakat, Danau Gawir ini memang sudah lama dikenal angker dan mematikan. Berbagai kejadian tragis dan penemuan mayat bukanlah sekali ini saja. Namun sudah kerap terjadi selama bertahun-tahun. Hingga seluruh area Danau Gawir ini dikelilingi energi mistis yang begitu kuat. Bahkan siang hari pun, suasana di sini terasa begitu mencekam. Ditemukan mayat yang di sana tadi, yang di bawah pohon tadi ya. Itu tempat ini jadi mistisnya kuat sama ini nggak sih Pak? Serem gitu dianggap orang-orang? Ya emang sebelumnya itu juga udah ada mistis serem-serem sih.
sebelum iya. mayat itu? Iya, oh, gitu. Karena udah terjadi ini yang berapa kan? Yang ketujuh. Itu yang ketujuh? Iya. Jadi itu bukan pertama kali ya mayat itu di sini ya? Oh bukan. Oh, udah ketujuh? Udah anak-anak kecil ya yang bermain, udah ada yang mancing lah yang jatuh kan gitu. Sebelum menjadi danau, lahan ini awalnya adalah sawah yang dibangun menjadi tambang pasir. Ketika awal pembangunannya, beredar cerita tentang perlunya disediakan tumbal hewan untuk penunggu goib. Namun sang pemilik tambang menolak mentah-mentah usulan tersebut. Kalau permintaan sih yang awalnya katanya minta ayam 7 ekor, yang putih 3, yang hitam 4. Gitu. Cuma nggak ditanggapi juga. Pas mau buka ini proyek, disuruhlah suruh motong sapi sama orang-orang tua di sini. Nggak mau juga bosnya. Alasannya bosnya itu apa katanya? Tidak percaya. Ah, apa gitu ya? Iya. Oh. Gitu ya. Dan korbannya sekarang udah 7 orang? Udah 7. Oh. Ya mintanya juga katanya sih, kata orang tua, itu yang muda-muda, yang anak-anak yang itu. Anak-anak. Tak cukup dengan tragedi kematian, penampakan goib juga banyak ditemui oleh warga sekitar. Tak jarang, mereka mendengar suara meminta tolong dari arah danau. Warga pun meyakini penampakan itu adalah arwah penasaran dari para korban yang meregang nyawa ditelan ganasnya danau ini. Sebenarnya sih pengalaman tuh dari orang yang kebanyakan saya dengar. Karena dulu itu pernah ada kejadian tuh kayak orang pada nongkrong malam-malam di warung depan sana itu. Jadi dengar suara misi itu sekitar jam 12 malam ke atas gitu kan. Jadi ada suara kayak perempuan minta tolong atau suara aneh gitu deh, suara perempuan aneh. Munculnya dari suara... Ya dari sekitaran pinggiran danau sini. Jadi kan suara kalau udah mulai malam kan sepi di sini, jadi suaranya tuh agak jelas. Bergema jelas gitu lah. Oke, tapi dilihat nggak ada wujud? Nah, dilihatnya nggak ada. Akhirnya mereka ya karena mungkin warga sini ya nongkrong, jadi ya dianggapnya ya biasa aja. Tentu sungguh terasa sangat disayangkan jika sebuah lokasi yang terbilang asri dan menenangkan ini berubah menjadi sebuah tempat yang mengerikan, bahkan sampai ditinggalkan. Sejatinya, bukanlah seberapa besar kekuatan goib yang menaungi danau ini. Namun yang lebih penting, seberapa besar potensi alam yang dapat kita manfaatkan jika dapat mengelola Danau Gawir ini dengan baik. Yeah.